Pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana kloter pertama jemaah haji di embarkasi Jawa Timur tiba di Bandara Juanda Kabupaten Sidoarjo Sabtu malam. Dengan menggunakan maskapai Saudi Arabian Airlines, para jemaah haji tiba di tanah air dengan selamat. Sebagian dari mereka langsung sujud syukur begitu turun dari pesawat. Ada 370 jemaah haji asal Bojonegoro dari kloter 1 atau kloter pertama yang tiba. Menurut jadwal, pada Sabtu malam akan ada dua penerbangan lainnya, yakni kloter 2 dan 3 yang akan kembali tiba di tanah air melalui Bandara Juanda, Kabupaten Sidoarjo.